Komentar Bojan soal perubahan karakter main Persib. Jelang laga pemain Persib dilarang overconfidence. Kembali tajamnya DDS di 3 laga terakhir. Persib intip peluang tutup putaran pertama di 4 besar. Komentar Bojan soal perubahan karakter main Persib. Grafik menanjak diperlihatkan Persib dalam beberapa laga terakhir. Setelah sempat terlatih di awal musim ini, perlahan performa Mark Klok dan kawan-kawan melejit. Kehadiran Bojan Hodak sebagai pelatih pun disebut-sebut jadi kunci titik balik Maung Bandung. Pelatih asal Kroasia itu pun bicara soal perbedaan karakter bermain tim sejak ditanganinya. Menurutnya yang membuat perbedaan adalah situasi tim yang kini membuat pemain lebih lepas saat bertanding. Karena ketika dia tiba, tim sedang ada di zona relegasi. Saya rasa, saat saya datang kami berada di urutan 16 dan tim ada di peringkat 3 terbawah. Sekarang kami ada di urutan kelima. Sebelumnya kami berjuang untuk keluar dari zona degradasi dan sekarang kami bermain untuk posisi 4 besar, ujar pelatih 52 tahun ini di Stadion Sidolik. Perbedaan cara bermain menurutnya terjadi lantaran pemain kini lebih percaya diri ketika di lapangan. Berbeda dengan saat masih terjerembab di papan bawah karena anak asuhnya ada dalam posisi yang tertekan. Meski begitu, dia meminta anak asuhnya supaya tidak terlena. Jadi itu yang menjadi perbedaannya. Pemain lebih percaya diri dan menjadi lebih baik, tapi liga ini sulit dan kami harus main dengan 100% di setiap pertandingan. Kami harus selalu fokus untuk memenangkan pertandingan, tutup Bojan Hodak. Jelang laga pemain Persib dilarang overconfidence. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak beri wejangan agar timnya tidak terlalu percaya diri saat melawan Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 2023/2024. Pesan penting dilontarkan Bojan Hodak di saat skuad asuhannya tak akan diperkuat beberapa pemain andalan Persib Bandung karena masih cedera. Termasuk di antaranya seperti Beckham Putra, Kakang Rudianto, Reki Rahayu, Febri Haryadi dan Zalnando dengan keberagaman masalah. Beckham masih dalam proses pemulihan cedera, kondisinya belum bugar bahkan batal menyusul skuad timnas U24 Indonesia di Asian Games 2022. Secara umum saat ini lingkungan Maung Bandung sangat tidak bersahabat, bagi Bojan Hodak laga melawan Persita termasuk pertandingan berat. Berstatus sebagai tuan rumah, Bojan Hodak menilai anak asuhnya datang ke GBLA tidak dengan motivasi tinggi meski mental pemain sudah tertata. Mantan pelatih PSM Makassar itu menegaskan agar anak asuhnya tidak overconfidence atau percaya diri berlebih melawan Persita. Tapi kami juga dalam kondisi mood yang bagus dan dalam kondisi kepercayaan diri yang bagus. Tapi yang terpenting adalah kami harus bermain maksimal. Tidak boleh percaya diri berlebihan, imbuhnya. Persib boleh saja membanggakan posisi mereka di tabel klasemen sementara Liga 1 2023 bertengger di peringkat kelima. Maung Bandung mengoleksi 21 poin dari 13 pertandingan yang sudah dijalani, sementara Persita dengan jumlah laga yang sama terjerembab di peringkat ke-15. Laskar Pendekar Cisadane hanya berada satu tangga di atas zona degradasi, terpaut 4 poin dari 4 angka dari Arema FC di bawahnya. Sementara itu kondisi Beckham sempat diungkap Hodak, sang pemain benar-benar harus sangat fokus menjalani pemulihan. Meski sempat bergabung latihan, pelatih berpaspor Kroasia ini merasa Beckham masih sangat sulit mengikuti sesi tersebut. Selain itu juga Kakang Rudianto, pemain ini dikabarkan tengah sakit dan hal itu dikonfirmasi langsung oleh Hodak. Kembali tajamnya DDS di 3 laga terakhir. David Da Silva kembali tajam di dalam kotak penalti.
Pasca mengakhiri paceklik golnya di pekan ke-11 melawan Persija Jakarta, penyerang Persib ini berturut-turut mampu merobek jala gawang lawan di pekan ke-12 melawan Persikabo 1973, dan pekan ke-13 melawan Bayangkara FC. Kini David Da Silva sudah mengoleksi 5 gol dari 11 pertandingan di Liga 1 2023/2024. DDS mengungkapkan ia senang gelontoran golnya bisa membantu Persib mendulang poin demi poin. Kondisinya juga sudah kembali ke 100% usai mengalami cedera. Saya senang bisa membantu tim dan saya sudah merasa dalam kondisi 100% untuk mengikuti apa yang disampaikan pelatih. Menjawab apa yang dia inginkan dari saya rasa saya bisa memenuhi target saya dan selalu memperbaiki permainan setiap saat, paparnya. Penyerang asal Brasil ini selalu berusaha menjawab keinginan pelatih Bojan Hodak di lapangan. Namun, terkadang gol sulit didapat, bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir Maung Bandung sering mencetak gol pada menit-menit akhir. DDS tidak berpikir pertandingan menjadi lebih sulit, keadaan rekan-rekannya hanya perlu lebih fokus mengejar target yang diinginkan. Ia juga mengerti, adaptasi masih dilakukan tim dari transisi perubahan skema pelatih sebelumnya Luis Milla dengan 3 back-nya, dengan formasi Bojan Hodak dengan 4-2-3-1. Saya tidak berpikir pertandingan jadi lebih sulit, saya rasa kami harus mengejar target dan jika bisa bermain lebih fokus, maka target lebih mudah dicapai. Saya tahu ini adalah proses dan kami harus mengikuti taktik yang diterapkan oleh Coach Bojan, jadi butuh proses dari pelatih yang sebelumnya, tuturnya. Persib intip peluang tutup putaran pertama di 4 besar. Rentetan hasil positif pada beberapa laga terakhir membuat posisi Persib Bandung kian terangkat. Kini skuad asuhan Bojan Hodak berada di peringkat kelima klasemen sementara. Padahal di awal musim, David Da Silva dan kawan-kawan sempat tercecer di posisi 16. Mengenai target tim di akhir putaran pertama, Bojan Hodak mengatakan dia tidak mau sesumbar. Karena di awal kedatangannya sebagai pengganti Luis Milla, ia fokus membawa tim keluar dari zona degradasi. Bojan pelan-pelan mengangkat posisi tim ke papan tengah. Ketika saya bergabung dengan Persib, tim berada di peringkat 16. Jadi yang saya katakan pertama adalah saya ingin menjauh dari zona degradasi, tutur pria asal Kroasia. Kini tren positif di 5 laga membuat tim mendapat 13 poin. Lonjakan angka itu mengatrol posisi hingga masuk ke peringkat 5 pada pekan ke-13. Ada 4 laga tersisa di putaran pertama dan Bojan mempunyai misi mengantarkan Persib ada di 4 besar. Lalu ketika kami sudah melakukan itu, target kami berubah jadi ke papan tengah. Kini dengan berada di peringkat ke-5, kami mulai melihat peluang masuk ke 4 besar. Tapi tentu step by step, kata pelatih berusia 52 tahun ini memungkasi.